Seni Ciki. Ini Halloween, waktu paling menyeramkan sepanjang tahun. Dan ini dia datang, seorang penyihir yang mengendarai sapunya. Mari kita menggambar penyihir super seram dan berwarna-warni ini untuk Halloween. Kita mulai. Pertama, ayo menggambar wajahnya. Lalu topinya. Dia sudah terlihat seperti penyihir menakutkan. Kalau begitu, mari menggambar rambutnya. Bajunya. Dan ikat pinggangnya. Dan tentu saja, sapu untuk perjalanan Halloween-nya. Hampir selesai. Ayo tambahkan kakinya. Jangan lupa sepatu hak tinggi runcing yang dia miliki. Ayo kita gambar bintang malam. Dan teman laba-laba untuk pergi bersamanya. Bukankah dia laba-laba yang lucu? Ayo tambahkan bintang lagi. Dan satu lagi. Dan kelelawar kecil yang lucu. Untuk melengkapi langit malam. Waktunya untuk keajaiban. Ayo kita beri warna berkilau. Ungu untuk topi penyihir. Ayo warnai rambutnya dengan warna kuning. Biru muda. Dan merah. Hijau untuk wajah dan lengannya. Ungu untuk jubahnya. Ayo tambahkan lebih banyak warna pada gaunnya. Warna kuning. Dan merah muda. Warna persik untuk leher dan tangannya. Sekarang gunakan warna biru untuk bagian sapu dan ikat pinggangnya. Dan untuk melengkapinya, warna kuning, warna ungu, warna merah, dan hijau. Sekarang ayo kita warnai dengan coklat untuk bagian sapu yang ini. Dan hijau untuk kaos kakinya. Dan merah untuk sepatunya. Dan warna oranye untuk melengkapi kaos kakinya juga. Penyihir sudah selesai. Ayo kita warnai kelelawar dengan warna perak. Dan gunakan warna kuning untuk bintang serta wajah kelelawar yang lucu. Juga warna biru untuk bintang yang ini. Gunakan hijau untuk bintang terakhir. Terakhir, ayo gunakan warna kuning untuk mata laba-laba. Dan merah muda untuk wajah imutnya. Selesai! Penyihir kita siap untuk perjalanan Halloween. Selamat Halloween semuanya!
subscribe, dan tonton video lainnya. Seni Ciki.